lah. Oh, cengkerik. Ha, dapat cengkerik. Ha. Nampak kecekapan. Zahir Adventure. Nama aku Zahir. Siapa yang baru datang ke channel aku, aku ucapkan selamat datang. Siapa yang dah jadi subscriber aku, aku ucapkan ribuan terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe ke channel. So hari ni aku ada nak buat pemasangan khemah baru. Itu brand Bidalido Eastern Cabin XL. Dia beli pre-order. So jom kita tengok macam mana cara nak pasang. Okay, first kali kita pasang kita punya lautin lah. Kemah nak menghadap. Kemah dia menghadap. So kita kena pastikan kemah kita nak menghadap mana. Dan kemah kita memanjang ataupun lebar lah. So yang ni dia memanjang. Kemah dia bukan style macam Arvinas kan, dia lebar. Arvinas 4.2 fresh and black tu hari tu dia lebar, yang ni dia panjang depan. Pasang lautin dan kita buka kemah. Ok, ni dia punya kemah. Dia datang sekali dengan beg. So panjang kemah kalau dia dah tutup dalam anggaran 1.2 meter. Ni brand dia, Bidalido. Kalau korang berminat, harga dia dalam RM899. Boleh didapatkan dari payung.com dekat Facebook dia. Nanti aku tekan punya link dengan aku buat punya screenshot. Total berat kemah ni dalam 12 kilo. Harga RM899. Jom buka kemah. So first kita buka dulu. Kemah ni sangat-sangat senang untuk pasang. Di dalam ni dia ada dia punya manual lah. Kita tunjuk dia punya detail. Dekat sini ada dalam 4 pole. 4 pole ni untuk dia punya anjung depan dia lah. Dia dah sediakan siap-siap 4 pole. Dengan dalam ni macam biasa lah, kita punya pegs. Pegs untuk dalam bahasa Melayu dia pancang lah, pancang kemah. So kita letak tepi dulu. Okay. Sekejap. Auto layer dia. Ini dia punya layer utama. Layer dalam ni. Ni pun dah ada. Siap. Okay. First kita pasang dia punya bahagian dalam dia dulu. Dia bentuk macam payung. Perlukan bantuan ni? Nampaknya kita memerlukan bantuan. Tu kita kena panggil dia punya owner dia sendiri lah masuk dalam video ni. Okay. Kalau dua orang senang sikit lah kerja. Kena tekan button ni. Tarik naik atas.
sampai bunyi tek. Sampai dia ada bunyi tek. Ha, dah. Ni dia dah lock. Dia tak boleh nak turun balik. Okey, sama juga dengan sebelah sini. Kita tekan dia punya button ni juga. Pulang set yang sama lah. Tarik ke atas sampai dia lock. Pastikan lah dia tak gelongsor balik. So sekarang ni kita dah naikkan dia, baru kita dapat tahu kat mana keadaan pintu dia. So pintu dia, pintu dia ada dua. Sebelah sini ada, sebelah sana ada. Tapi disebabkan kita nak pintu ni menghadap ke hadapan, so kita pusing di mana. Bagi kemah ni nampak lagi kemas dan lagi tegar, first kita kena pasang ni lah, pancang ni lah, dia punya pegs. Tapi kalau ada lebihan macam ni, kalau boleh kita masukkan lebihan ground sheet ni ke dalam, ke bawah kemah lah. Sebab kita tak nak air pergi kat ground sheet dan dia mengalir ke bawah kemah. Jadi kita masukkan dia ke bawah kemah. Okay. Lepas tu kita pasang dia punya peg. Okay. Ni sekarang ni kita nak pasang dia punya bahagian atas, bahagian outer layer. So kemah ni dia double layer, silver coating. So macam mana kita nak pastikan bahagian depan dengan bahagian belakang kemah ni? Pintu dia kalau kita buka zip ni, dia macam ada layer lain dekat bahagian sini. Dia macam ada dua layer lah. Sebab nanti kita buka awning dia, dia akan jadi lagi cantik lah. So orang kanan kiri dia tak nampak kita punya dalam kemah. So jom kita pasang. Sangat mudah ya tuan-tuan kemah ni. So lepas naik atas ni, kita nak pasang dia punya clip di bahagian ujung kemah ni. Kita clipkan dia macam ni. Lepas tu kita pergi ke setiap penjuru lah. Macam tu kita buat stack yang sama. Lip dan sekejap sikit lah dia punya atas. Okay, kalau kita nak bagi kemah ni nampak lagi kemas, so kita pasang lah dia punya pads kat ujung ni. Pacatkan ni sikit. Dah. Selain kemas, kat sini dia ada lubang angin juga. So dia boleh jadikan ventilation lah, pengudaraan untuk kita punya kemah. Tapi bukan kat bawah ni je ada, dekat bahagian atas ni pun ada untuk lubang angin dia. So cara dia gitu. Nampak? Angin boleh masuk. Okay. Yang best dia kemah ni, dia ada macam anjung awning dia lah. So kita boleh buka ni, kanan kiri kita buka. So kita boleh tarik depan ni, kita buatkan anjung. Kita ada bagi tadi dua pull, satu kanan dan satu kiri. Ni dia punya pull dia, basan dulu pull dia. Pull ni daripada aluminium. So first kita ni anjung dia kat bahagian sini, dia ada macam ring ni. So pull ni kita boleh taruh kat ring ni. Okay,
So agak-agak dia punya kecundungan pole ni, dan kita ikat dia punya tali. Okay, daripada tali ni kita buat simpulan simple je. Macam tu cukup untuk boleh masuk ke dalam, ke atas ni, pole ni. So kita tarik. Cari bahagian hujung ni. Supaya dia boleh adjust. Yang kita buat sini, dia boleh adjust lah. So kita boleh tegangkan ataupun kendurkan. Okay. So kita pasang dia punya pad. Okay, kalau tak cukup tegang, kita boleh tegangkan lagi. Gitu, kemaskan. So macam ni lah rupa anjung dia kalau kita dah buka lah. Okay. Tadi dia punya gambaran daripada depan. So bahagian tepi ni juga dia punya awning dia boleh buka untuk bagi angin lagi masuk lah. So macam mana kita nak kemaskan dia, yang bahagian tepi ni kita boleh gulung. Dan kita cangkuk. Ini cangkuk, apa pencangkuk yang dia sediakan lah. Macam gitu. So angin boleh masuk lah ke kemah kita. So macam ni lah keadaan dalam kemah. Dia ada dua pintu, satu pintu hadapan dan satu pintu di belakang. Dua-dua boleh buka, cuma bahagian depan saja yang boleh buat awning yang macam ni lah. Dia punya style macam tadi yang kita tunjuk tadi. So bahagian dalam kemah ni dia ada ventilation. Dekat sini angin boleh masuk daripada atas. So ventilation dia sangat-sangat cantik. Kita boleh tengok dari dalam ni. Dia bentuk tiga segi ni. So yang bahagian netting ni semua bahagian ventilation dia. Lepas tu di bahagian tepi kemah ni juga dia ada juga dia punya bahagian penggunaan dia. Lepas sini. So kita buka sini. Dia ada net. So angin pun boleh masuk ikut tepi ni. Lepas tu dalam kemah ni juga dia ada sediakan tempat penyangkut. Sebab tempat penyangkut dia di bahagian atas. So kat situ bolehlah kita sangkut lampu kita ke, kita punya gadget-gadget macam kipas ke apalah dekat bahagian atas ni. Penyangkut dia. Dan kemah ni juga mempunyai dua poket di dalam kemah. Satu di bahagian tepi sini, poket dia yang agak besar. Dan satu lagi di hujung sebelah sana. Dua poket dia. Okay. Ni dia punya bahagian zip yang kita boleh buka untuk cover ni lah. So kalau siang ke apa, kita nak ambil angin, kalau panas dalam ni, kita boleh buka zip ni dan angin boleh masuk lah daripada net ni. Tapi serangga tak boleh masuk. Itu yang penting. So yang ni kita boleh lipat. Belum. Dan cangkuk. Gitu. Okay, korang mesti nak tahu apa yang best kemah ni. Kemah ni yang best dia ada port untuk kita masukkan kita punya kabel, wire ke apa. Macam tadi lah, yang kalau korang kata tengok tadi, kat tepi ni dia ada zip yang kita boleh buka untuk masukkan kita punya kabel extension lah. So kita masukkan kabel extension, keluar apa, masuk ke kemah kita. So kita zip balik. So dia akan fit ikut wire kita lah. Kat sini.
Sebab kebanyakan tempat-tempat camping sekarang ni dia dah sediakan tempat untuk kita charge kita punya telefon ke, kita punya lampu ke apa lah, untuk peralatan kita bercamping. Okay, untuk ketinggian dalam khemah ni, standard orang Asia kita boleh diri dalam ni. Anggaran dia dalam 1.9 meter dan keluasan dalam khemah ni saja dalam 2.7 ke 2.8 meter untuk keluasan dalam ni saja. So dia 4 segi lah. Kalau kita beli apa? Air mattress yang dekat, yang ada jual dekat Lotus ke dekat Giant, kita boleh muatkan dalam queen size. Dua unit lah. Ha, kita boleh muatkan dalam 2 unit queen mattress kat dalam khemah ni. Okay, sekarang ni kita nak tunjuk cara macam mana nak buka dan lipat balik khemah Vida Lido instant up ni. Jom. First kali kita kena buka dulu ikatan-ikatan yang ada lah, yang kita buat pancang ni kan. Kita buka dulu. Lepas tu kita zip lah pintu depan dia ni. Tips dia nak senang bagi angin dalam khemah ni mudah keluar, bahagian zip yang kat dalam ni kita bagi dia terbuka sikit lah, bagi ruang udara tu senang untuk keluar. So yang ni kita buka sikit sebab hujan kan malam tadi. Clip bawah ni semua kita buka, memudahkan cabut dia punya outer sheet. So kita boleh tarik keluar dia punya outer sheet dan lipat. So nak keluarkan ni kita kena ada dua orang lah. Sekarang ni kita nak tarik dia punya bahagian outer sheet lah. Buka dia punya outer sheet, kita letak dulu kat tepi sebab kita nak turunkan bahagian dia punya inner ni dulu. Tapi sebelum tu kita cabut dulu pack ataupun pancang yang ada di setiap empat penjuru khemah ni. Ni dia punya pack. Ok, semua pack dah cabut. Lalu kita cuci sikit lah kan, ada pasir-pasir tu semua kan. Kita buat cuci sikit ni. Dia nampak kemas dan bersih masa kita simpan. Nanti kat rumah kita sambung lagi cuci lain. Ha, yang ni cuci sementara ada di kawasan berpasir ni kan. So kita cuci lah sikit-sikit. Nanti kat rumah baru kita buat dia punya finishing yang sebenar. Okay, dia punya langkah seterusnya. Masa kita buka tadi, kita kena tarik sampai dia bunyi klik kan. So yang ni dia punya stopper dia. Kita tekan warna oranye ni. So batang dia akan turun. Okay, dua depan dah. Buat dua belakang pula. Sekejap. Okay, seterusnya
kita kena bagi dia punya kain ni dekat dia punya bahagian ni, dia punya lengan dia, elbow dia. Sebab apa tu? Nak bagi air ke kotoran tak masuk lah kat situ. Pasir kan. So dia terlindung lah. Oh, cengkerik. Haa, dapat cengkerik. Haa, nampak kecekapan. Cik, selingan je. Selingan. Ni pun lipat. Woi, yang ini cengkerik lagi besar. Bapak dia. Bapak dia. Aku nak tangkap aku tak berani. Besar sangat. Okey dah. Bye. Tu. Kita dah ni. Kita rapatkan dia. Pit. Macam tu. Ini kan. Ni tips nak bagi dia mudah. Cengkerik dia pun. Nak bagi mudah. Okay, kita ikatkan dia bagi atas ni. Ni tips lah. Dekat ni tak apa, dekat kalau kita unboxing ke apa memang tak ada pun benda ni. So ni nak bagi kita mudah untuk simpan lah. Untuk lagi kemas. Lepas tu baringkan dia. Kita bagi angin dia keluar. Seimbangkan lah kali ni bagi ke atas tu semua. Sebab kalau tak nanti dia gemuk di bahagian bawah, dia akan kembang di bahagian bawah. Kita nak lipat kemah ni, tak boleh nak rushing-rushing, kena relax-relax je. Kalau tak nanti dia tak kemas. Lepas kita dah gulung dia sikit, dah kemas sikit, kita gunakan strap yang dia bagi. Ikat. Dan dia, kita bagi kemas. Di sini pun sama. Masukkan dia punya marker sheet. Ini cara nak lipatkan dia punya ni, dia punya finish sheet. Kita dah apa, ikat kemah, kita dah lipat kemah ni, dah kemas. Kita tambah lagi ke kemasan dia dengan tali yang dia bagi. Yang ni tali dia bagi lah.
siap dan ready masukkan dalam bag. Okay, siap dah kita punya apa tutorial pemasangan, simple review dengan macam mana cara nak buka dan macam mana cara nak lipat khemah ni. So jangan lupa support aku dengan tekan button like, comment and subscribe. Zahir Adventure, my life, my adventure. Bye bye.